dimanapun berada, Ahad pagi waktunya kita rehat dan santai. Saya akan tunjukkan satu snack atau makanan ringan kita sebut ya. Siapa yang tidak tahu ini? Ini adalah lontong. Oke. Biasanya lontong kita makan hari-hari untuk sarapan ataupun dalam kesempatan lain. Dan yang ini khas karena disebut sebagai lontong mie, yang artinya lontong yang dibuat dari bahan dasar mie. Saya tunjukkan ya. Ini dia. Mudah-mudahan jelas kelihatan. Dan ini semua adalah terbuat dari mie tanpa beras dengan campuran isi berupa suiran ayam dan juga sayur wortel. Kita coba ya. Ini dia. Sedap. Sangat terasa sekali komponen mie-nya dan tentunya diperkaya dengan rasa suiran ayam dan juga wortel. Dan karena porsinya yang kecil atau kompak, jadi bila kita makan ini sebagai sarapan, mungkin kita perlu dua biji dari lontong mie ini. Ya, bisa diolah dengan rasa pedas ditambahkan cabai, atau kita makan menggunakan bumbu kacang sebagai variasi. Alhamdulillah, memang sedap. Terakhir, demikian cerita singkat mengenai lontong mie. Kita berjumpa lain waktu. Assalamualaikum.